Assalamualaikum Kedan Medan. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan unboxing iPhone XR yang baru saja saya beli bekas ya, second. Kita akan buka pelan-pelan ya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, saya memilih iPhone ini yang berwarna putih. Saya beli bekas. Ini like new ya. Mulus, mulus sekali. Pokoknya mulus sekali tanpa lecet sedikit pun. Kemudian saya sangat mencintai dari kamera videonya ya. Video kameranya akan kita tes nanti satu hari ini bagaimana kualitasnya. Kita periksa dulu apa saja di dalamnya. Ya, ini adalah inject untuk membuka SIM card. Kemudian selain manual book juga ada beberapa flyer ya tentang tata cara mengoperasikan iPhone XR ini. Ya ya. Kita buka, bagus sekali gambar-gambarnya. Oke. Nah, ada bacaan hello, ya hello, hello. Oke. Kemudian ada lagi di dalamnya apa ya? Itu kemudian ini adalah hands free ya. Oke, ini hands free. Bagus kualitasnya, tadi udah saya coba, udah saya buka. Kemudian ada lagi untuk colokan charger handphonenya, charger ya. Ini tiga kaki ya. Nanti kita akan beli colokan sambungnya lah ya. Oke, ini dia tiga. Kemudian ada juga kabel data sudah pasti untuk colokan ke charger ya. Oke, kita susun rapi dulu ini. Oke, baiklah, jujur saya belum pernah menggunakan iPhone sebelumnya ya, tapi saya sudah menggunakan iPad. Jadi saya cenderung sangat mencintai pada kualitas video kameranya. Untuk interface awalnya saya kira tidak ada yang spesial pada iPhone sebelumnya ya, sama saja seperti ini ya. Tapi yang akan kita review nanti, kita tes adalah video kameranya. Ini dia ya. Kita akan coba video kamera dan kualitasnya. Ya, oke, kita akan coba video kameranya di outdoor dan indoor di perjalanan travel weekend kali ini bersama Kedan Medan. Ikuti terus Kedan Medan, jangan lupa ya di subscribe, like dan share. Uhuy. XR. Nah, Habib juga baru beli, jangan lupa ya ditonton. Nah, ini kita akan menuju ya, ini sedang di jalan ya. Mau tahu keseruannya? Kita intro dulu ya. Uhuy. Pong. Dek. Bisa dulu, Dek. Aduh. Tuh, Dek. Situ, Dek. Tuh, Dek. Jalan. Resepsionis tuh sana. Oke, ini ya.
Nomor berapa, Dek? 9. Udah, cari. Nomor dulu di angkanya. 9. Ada yang bilang 902 tadi. 9022. Sini ya mau kerja. Kerja di sini hotelnya. Mantap kan? Kita kerja di sini aja cuma di hotel Adi Mulia Bintang. Berapa, Bi? 5. Wih, mantap ya Asus laptopnya. Belikan tapi kecil sayang ya. Oke. Kolam renangnya di mana ya? Oh, di mana deh? Yang renang idol boleh? Boleh. Di mana? Nomor 9022. Oke, nomor berapa? Enggak bisa pesan minum ya? Tutup ya. Ini boleh? Ntar ya. Sorry. Nah, tapi agak yang aneh ini, seharusnya ini punya pesanan strawberry shake-nya punya Abi Jidan. Udah ini. Nah, tapi anaknya
pesannya? Kopi. Cappuccino. Enak. Panas pula kayak orang tua. Udah memang udah kayak orang tua lah jadi Dina. Kacau. Enak. Oke ya, kita coffee break dulu ya. Sampai ketemu Medan di video berikutnya. Medan? Memang Medan lah. Kami jangan memasukkan. Ah, tidak ada itu. Oke. Sampai ketemu Medan. Bye bye. Uhuy.